Belong, engke nang belong jak ribat semun cidari ruat. Engke nang tu sing ruat jani wake man tugas ribat-ribat. Nyeng ngembang ngemang tugas ribat. Loh, dai sing man masih arahan ane ribat ne. Jani gumine super ruat, buin isin gagaen ribat, kan nyangaten polone ragone ruat tu ribat. Bah. Sajang gumi jani sedang ruat teh, hayang ngomongan cai ne ribat-ribat. Udah pecing diolas, wakil man tugas ribat nih. Benar tugas apa? Cik ayang sayu malik ruat mencai. Nih sama ngejuman nungden ngain nasi wong-wongan untuk santapan Raja Pirus kunin tau. Itu kunin arahan uli desu adat. Sajan manusul sebuah ruat tur ribat. Pusing butuh kalau dogen jadi man sukuhkan nasi wong-wongan. Man, kayang Pirus kunin jadi man menu santapan spesial. Sing tu cincirin manusul jadi sebuah ruat tur ribat. Ulian jadi sebuah dari budak Pirus. Long, lamun cai tu sing nawang apa dodo? Lebih baik jek tengilan tan bungut cai dodo. Ni sebab bungut cai ni kurang ditatar. Ulian milu-milu bungut cai tu ngebiar kuar-kuar barang nyebar komentar. Bikin masalah semakin ribet dan ruwet. Ulian liun liak komentar. Lamun wakil sing nawang, tapi wakil dot nawang. Engkel cara rempangnya nawang. Selagan matakon, tapi ingat. Engken. Dos bilang apa je raos anaknya. Tur apa je beritanya dengan cahaya itu dejak engal, bocah yang ngugu. Saring-saring itu malu belum. Apang tu sing pocol cahaya bah, polo bang hati ring itu sang yang widiwasa. Oh gitu? Oh, itu madan wiweko. Mon wiweko itu? Bisa nimang-nimang, anen cian bener, anen cian pilih. Yang subok itu subok madan kebijaksanaan. Mana apa hubungan Pirus itu ajak nasi wong-wong itu? Sehingga kain mau mocol ada itu ceng. Adik itu? Ngutang-ngutang probio, ngutang-ngutang waktu, ngutang-ngutang tenaga. Hidup subuh kewah, alih-alihan masih kewah, utang mekacaan, gue ini mohon ngegain kewah-kewah. Kan malah ngancan ribet hidup ini ceng. Ngudiang ribet. Nasi untuk makan dogen subuh kewah. Buin nasi bakal bang Pirus. Ane tawang wake ceng. Oh. Menurut keyakinan ragu Indo di Bali sedeh. Oh. Nasi wong-wong itu nak suguhan untuk paro buto kalau. Dari jani kayang Pirus man suguhan gitu. Pertanyaan nih. Apa? Apa hubungan buto kalau itu ajak Pirus itu? Tur nasi wong-wong itu apang berujud tubuh manusia kon itu. Apang tusing kon itu tubuh manusia itu dimakan oleh Pirus. Tur memilih memakan nasi wong-wong itu. Ceng, menlogika uli di jauh tekan itu. Menurut cainya asana jalan logika itu ceng. Oh, itu mawinan sesamun cain itu ruat. Keng-kenen sing ruat. Irago nyemak gaya ni ribat, turane tu sing irago ngerti. Kan jelas ruwet, ceng. Mendekan cain menjani main ngale sayung jang. Gaya nang jep nasi wong-wong itu, ceng. Jek semakin ribat polon wakie ngayane ruwet-ruwet kene. Cai bakal bareng emang suguhan Pirus entur yang si wong-wongan. Bareng sih bareng, wakie nak takut je masih amah Pirus. Tapi wakie dot ngerti, apa muluk itu amaman Pirus zaman no jani, ceng. Dia nunjuk itu aja tak kunci belum, di mana? Ring sastra agama niragone belum, munguh. Banten pinako awak tetwi. Artinya? Sesungguhnya belum, sesajian yang dibuat oleh umat Hindu itu mewakili dirinya sendiri. Apa buen kali ini nasi wong-wong itu dibuat sengaja wujudnya berbentuk seperti tubuh manusia? Tuh becek, apa hubung itu? Tuh apa mewarna-warna-warni kali nasi wong-wong itu? Long, nasi wong-wong itu merupakan sebuah simbol. Simbol? Simbol. Dan dalam praktek ritual agama, tradisi Hindu sering menggunakan simbol. Harus ngangon simbol? Karena simbol itu, Long, adalah sebuah instrumen pemikiran. Sebuah simbol bekerja menghubungkan sebuah konsep, ide umum, pola atau bentuk. Dan ingat, Long, apa? Di dalam sebuah simbol mengandung makna. Men apa makna nasi wong-wong itu bagi umat Hindu di Bali? Belum, tubuh manusia dibentuk oleh 5 komponen dasar atau unsur atau materi yang sering disebut dengan panco mahabuta yang memiliki energi yang bercahaya.
apa Perdu? Perdiwi apa Tejo Bayu dan Akasa? Perdiwi itu apa? Unsur padat. Apa? Unsur cair. Tejo? Unsur api. Men Bayu we? Unsur udara atau angin. Dan yang terakhir blong adalah unsur Akasa atau heter. Oh gitu. Oh, seingat blong, tubuh manusia memang dibangun oleh sekumpulan materi yang memiliki energi cahaya. Man? Energi-energi cahaya inilah yang seharusnya bisa mengatasi kegelapan dalam kehidupan manusia, blong. Karena dengan energi cahaya itulah membuat tubuh kita bisa bergerak, beraktivitas dengan penuh semangat. Namun sayang, blong. Mungkin. Kegelapan pikiran kita membuat tubuh kita ini tidak mampu lagi memancarkan cahayanya. Jadi gitu? Karena pemikiran yang gelap, blong, akan menghentikan kekuatan energi tubuh untuk melakukan tugasnya. Jadi bisa gitu, Ceng? Nah, coba cai lihat. Dengan kehadiran virus baru nih, dia datang membawa efek kegelapan seperti buto kalau. Buto kalau apa? Buto artinya gelap, kalau artinya waktu. Oh. Oh, blong, sadarilah bahwa virus itu juga dibentuk dari panca mahabuto, 5 unsur materi. Namun materi itu merupakan materi kegelapan. Sehingga saat dia datang, dia menghadirkan banyak kegelapan. Kegelapan geng-geng maksudnya itu? Pikiran manusia menjadi bingung, panik, cemas, menderita, sedih, kehilangan semangat, dan beragam kondisi gelap lainnya, blong. Dan kemudian pertanyaannya, blong. Apa? Bagaimana caranya menghilangkan kegelapan itu? Oh, tuh, geng-geng cara menghilangkan kegelapan itu? Tentu saja, blong, hanya dengan cahaya yang mampu melenyapkan kegelapan ini. Mana pupuk nanya nasi wong-wong itu? Maka dengan simbol nasi wong-wong itu, blong, yang beraneka warna itu, sebagai sebuah simbol umat Hindu di Bali melakukan perlawanan diri terhadap datangnya kegelapan. Maka pada nasi wong-wong yang berwujud manusia itu, segitu-segitu, blong, oh, bagian kepalanya dibuat berwarna putih. Kemudian gak ya warna putih? Ini sebagai sebuah simbol kita pancarkan di kepala kita agar segala pikiran negatif teratasi oleh kesucian. Oke, itu maknanya. Itu masih bagian tangan kiri dibentuk oleh warna kuning sebagai simbol kemuliaan dan warna merah pada tangan kanannya sebagai simbol keberanian, gairah atau semangat. Sehingga blong, enggen, segala kegelapan pikiran kita atasi dengan tindakan-tindakan yang penuh semangat dan kebajikan atau kemuliaan. Kemudian bagian kaki ini dibuat dengan warna hitam, apa maksudnya itu? Sebagai sebuah simbol kegelapan yang bermakna kita akan berani melangkah melewat segala kegelapan dunia yang sedang hadir saat ini. Oke, doce. Oh, dan semua makna simbolik itulah, blong, kita jadikan persembahan diri pada alam semesta dalam menghadapi kondisi kegelapan ini. Begitu. Oh, kemudian tebarkanlah cahaya kesucian dari warna putih lewat pikiran dan kata-kata. Terus, persembahkanlah tindakan yang didasari semangat, kemuliaan dari warna kuning. Terus, keberanian dari warna merah. Dan terus, tegarlah melangkahkan kaki melewati segala kegelapan atau hitam ini. Oke, itu maksudnya. Dan ingat, blong. Enggen. Semua perasaan-perasaan itu hadirkanlah dan pancarkanlah dari dalam hati sanubari yang paling dalam. Sehingga pada nasi wong-wong itu di bagian dada atau bagian tengahnya dibuat dari berbagai warna campuran. Warna putih, hitam, merah, dan kuning dicampur menjadi satu yang oleh semeton Hindu di Bali sering disebut warna berumbun. Oke, itu mendialas dengan daun pisang itu apa maknanya? Oh, yang masalah itu juga ini, Tuan Blong. Alas dari daun pisang itu artinya jadikanlah daun pohon pisang itu sebagai dasar dari semua itu. Yang maknanya jangan berhenti berbuat sebelum menghasilkan buah yang bermanfaat. Seperti sifat-sifat yang diajarkan oleh pohon pisang itu. Penyakasane, menlau pauk nasi wong-wong itu misi uya harang, bawang jahe, apa maknanya itu? Sesungguhnya, blong, harapan yang terakhir dari tindakan yang dilakukan oleh manusia Hindu Bali, blong, ingin mewujudkan keseimbangan alam semesta beserta isinya. Jadi garam dan arang serta bawang dan jahe tentu-tentu. Oh, sesungguhnya merupakan perpaduan dualitas yang menghasilkan keseimbangan itu.
Maksud Caine? Dara merupakan simbol air dan arang simbol api. Jadi perpaduan antara air dan api akan memunculkan keseimbangan suasana alam semesta. Demikian juga antara bawang dan jahe. Men bawangnya jahe itu? Bawang sebagai simbol dingin atau tes dan jahe sebagai simbol panas. Jadi perpaduan antara panas dan dingin akan memunculkan kehangatan alam semesta. Oke tuh. Oh, tapi ingat dong, kita jangan berhenti hanya pada simbol. Sehingga simbol yang kita buat harus dipahami maknanya. Di samping itu juga harus diyakini. Adik gitu? Karena yang namanya agama, dia ada dalam bingkai keyakinan. Di samping itu tidak saja dipahami maknanya, Blong. Mon? Yang terpenting harus direalisasikan dalam praktek nyata dalam kehidupan. Maksud Caine? Ikuti anjuran pemerintah. Ingat, Blong, saat ini untuk sementara waktu lakukanlah social distancing atau pembatasan untuk bersosialisasi terhadap sesama manusia. Mon, tujuannya apa? Untuk memutus penyebaran virus ini. Serta Blong, sadar menggunakan masker. Kemudian tingkatkan juga kesadaran untuk menjaga kebersihan. Sering cuci tangan dan sebagainya dan sebagainya. Wah, mak bungut cahaya ini aja melepuk mengkudus persuanus. Anak anjurnya dongen aja gitu. Tapi nyatanya, mungkin liu jenuh aja nepukin jelmonnya persliwar di jalan sing reren-rerenan. Nah, itulah masalahnya Blong. Sesungguhnya bukan virus itu yang jadi masalah besar manusia nih. Mengen, justru manusialah yang menjadi sumber masalah. Ya gitu. Weh Blong, manusia itu akan memiliki 1001 macam alasan untuk tidak taat pada anjuran itu. Alasan perut lapar lah, alasan urus cicilan utang lah, alasan inilah, alasan itulah, dan alasan-alasan yang lain. Sifat manusia memang kebanyakan seperti itu, Blong. Maksud Caine? Manusia akan sulit sekali untuk diajak belajar, bisa sadar akan arti kesehatan. Apa buin dia sampai diajak berkorban waktu, biaya, dan tenaga. Apalagi Caine suruh untuk diam atau lockdown. Bah, sulit, Blong. Udah, sulit. Bisa-bisa manusia cara harimau ngamuk karena kelaparan. Oh. Tetapi, Blong, ketika manusia sudah dihadapkan terhadap gangguan masalah kesehatannya, apalagi kesehatan itu bisa merenggut nyawanya, bah, saat itu maro, manusia akan pasrah di pangkuan para dokter. Op nama bulan-bulanan pun rela. Sampai ke Singapura pun untuk berobat pasti rela. Jual tanah pun rela. Sampai habis pun kekayaannya dia pasti rela. Karena dalam pikirannya yang terpenting bisa sehat dan sembuh kembali. Karena pada saat itu dia baru sadar, Blong, arti tentang sehat. Monsonento? Sebelum kena sakit, Blong, bah, dia pasti merasa awaknya kebal kan virus. Masa mewat kawat membalung besi. Munyinya makpak tumak ngulo suryo. Masalah dianggapnya kecil atau sepele. Ada masih di medsos saya nulis, ada oknum DPR yang diperulit di Jakarta. Jak ngegas lagi memakan virus ento. Tomaro sakti menerong kuno asalan tuh ceng. Bani memakan virus. Bukan masalah sakti atau tidak sakti, Ton Blong. Mon? Mani yang suka kenal atas penyakit itu. Maro lantas nada kepupungan, kelimpungan, kebakaran jenggot. Oh, enggak asana. Mencari yang kian jadi ceng. Bah, saya terus terang, Blong. Seng barang bani ngegas. Saya jak inyak rem geng semua, Blong. Apa buen situasi urgen seperti ini? Jak luang sebuah saya stay at omo geng mau malu, Blong. Kayak kalau kau mau. Dah, lengah celengnya. Diam di rumah.